Kita mau makan semua. Dan ini tanah ini bukan milik pemerintah, ini milik pribadi. Betul. Kalau mau bongkar silakan bongkar. Silakan, silakan bongkar. Kami tidak akan melawan, Pak. Kami tidak akan melawan pemerintah, kami tidak akan melawan pemerintah. Tapi pikir Ki juga dulu. Ini bukan tanah pemerintah. Ini milik masyarakat. Ini Buya Andi sampai. Kami mau cari Ketora. Makan, kami mau di mana cari makan? Kemarin dengan alasan kumis, sekarang kami bikinkan begini. Kenapa kami diusik? Dan ini atas permintaan pedagang. Yang kami bangun ini atas minta isu yang permintaan pedagang. Karena kalau dia bikin tenda, sampai satu tahun itu bisa sampai ke arah bikin tenda. Contohnya dia beli 300.000 buat 1,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Andi Iksan Baso Matotora tidak ada niat pun sedikit untuk melawan pemerintah. Iya. Tidak ada niat sedikit pun untuk melawan pemerintah. Silahkan pemerintah kota membongkar ini lapak, silahkan. Asal jangan merugikan masyarakat. Asal jangan merugikan masyarakat. Mau dikemanakan ini masyarakat? Masyarakat. Ini yang kami minta. Mau dikemanakan ini masyarakat? Ada anak sekolah, ada anak sekolah, ada anak sekolah. Ini juga pemerintah kota mau bongkar silahkan, kami tidak melawan. Kami rakyat kecil, kami tidak punya apa-apa, Pak. Betul. Cuma kami mempertanyakan. Betul. Dasar hukumnya ini dibongkar apa? Ya. Dasar hukumnya ini dibongkar apa? Kami apa? Iya. Ini milik pribadi, Pak. Bukan milik siapa-siapa. Berdasarkan putusan pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan PK, menandakan bahwa pemilik sah satu-satunya laut luas tanah sekian Buya Andi Iksan Baso Matotora. Itu yang perlu. Jadi silahkan Pak, kami tidak melawan, silahkan bongkar. Kita kasihan masyarakat biasa. Ada anak-anak sekolah, ada orang yang anak.